Selamat siang teman-teman, adik-adik sekalian. Balik lagi bersama gua Brando di channel Unda Bersaudara. Dan kali ini guys, kita akan kembali bermain kail pancing ya. Karena rupanya guys, di sini, di sini guys, ikan ekor abu di Laut Borneo ini ya, ikan ekor abu atau ikan bos. Banyak yang bilang ini bukanlah ikan yang paling kuat dan paling legendaris di game kail pancing. Melainkan ikan yang paling kuat di game ini untuk di lautan Borneo adalah ikan wild fish. Yang gua gak tahu gimana cara dapetinnya, tapi kita akan mencoba. Apakah ikan wild fish atau ikan paling legendaris dan paling kuat dan paling perkasa di lautan Borneo itu beneran ada, beneran nyata, dan sesulit apa? So welcome buat teman-teman nonton live dan welcome buat teman-teman nonton replay. Kita absen dulu. Absen. Ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Nene, ada Nunu, ada Hini, ada Huna, ada Ramadan. Sampai jam berapa bang live-nya? Sampai dapat ikan legendaris ini, ikan wild fish ya. Tuh guys, kita cek dulu akuarium kita ya. Akuarium gua itu yang ini ya, kokos ya. Oh ini kokos nih, mana? Nice, ikan pelangi gua tuh ya. Kasih makan dulu kayak, oh bisa jadi gede ikannya ya? GG. Semua ikan telah mencapai pertumbuhan max. Oh ikannya bisa tumbuh guys, oke lah, langsung aja kita pancing guys ya. Semoga beneran dapat. Siapa di sini yang udah dapat ikan wild fish guys? Ada nggak yang udah dapat ikan wild fish di sini teman-teman? Aku veteran main ini bang, keren. Aku ada ada Jibril, ada Taufik, ada Haikal. Pokoknya gue harus mancing berapa kali ya? Pakai kemarin pakai teori apa guys ya biar dapat ya? Selamat hari Minggu bang, oke selamat hari Minggu. Iya ini hari Minggu ya emang ya? Apa sekarang hari Minggu ya? Gue udah lupa, strike. Nah, cakep. Inter strike-nya jangan lupa ya adik-adik ya. Aku udah dapet, Andi, banyak juga yang dapet ikan wild fish. Sesusah apa sih? Sesusah apa guys, ikan wild fish guys? Dan teorinya sering-sering dirilis atau sering-sering dijual atau sering-sering ditambah? Dijual, oke dijual. Oke, pancing lagi, let's go. Teori miring, teori mencong kiri. Teori mencong menjauh dari perfect, guys. Gak tahu, Warnet Simulator update. Ah, Warnet Simulator update lagi, cepet banget update-nya. Kemarin baru kita mainin update. Udah update lagi. Bang, kalau wild fish sering dirilis aja, bang. Yang bener kamu. Apa lihat YouTube aja kali ya, siapa tuh ada yang ngasih trik ya. Barangkali guys ada yang ngasih trik di YouTube. Aduh ikan burik terus. Oke, masih dua kali guys, jangan ngeluh ya. Masih dua kali, jangan ngeluh coy. Rilis ya. Oke rilis. Kalau rilis dapat experience bro. GG juga nih game. Oke teori mencong dan katanya level 10 ada kapal hantu. Apakah benar guys? Memancing di hari Minggu sangatlah seru sekali. Aku siang-siang makan sama papa dan juga mama. Namun tangan kiriku bermain handphone memancing ikan. Hari Minggu hari kesukaanku. Bermain kail pancing juga kesukaanku. Memancing dan terus memancing. Mencari ikan legendaris. Aku akan buktikan kepada dunia untuk menjadi pemancing legendaris. Yeah, pancing terus. Yeah. Oke, nice. Kalau nyanyi lebih hoki, guys. Kalau nyanyi lebih hoki, coy. Rilis jual. Rilis ya. Dapat combo tangkap berturut-turut. Nice, gue rilis lah. Nice. Telat gak, bang? Enggak telat. Teori mencong ya. Cari Megalodon. Megalodon katanya di map terakhir, guys. Halo bang, aku penonton baru. Halo Marvel, penonton. Oh shit, spesial, oke, gue kira apa guys, spesial. Nice, koleksi ikan pelangi gue bertambah, let's go. Koleksi ikan pelangi kita bertambah guys, lumayan. Spesial bang, iya spesial. Gila, pancingan gue udah gede banget ini. Yes. Wuhuu.
mendapat senar pancing buff 30 meter. Cakep. Tambah lah. Gue mau ngoleksi, guys. Gue mau ngoleksi di akuarium, coy. Apa ini nih? Oh, kalau kalian menangkap 5 ikan yang sama, kalian mendapat bonus gold. Wow. Oh my god. Aduh, apalagi nih, cok? Apalagi nih, ada iklan lagi, guys. Bentar, sambil iklan ini dulu deh. Absen dulu deh sambil iklan deh. Lebih seru pakai mod, kata Dava. Nggak ada modnya, kata Ilham, Dava. Ada Adit, iklan, iya Adit, iklan deh. Ada Tekno, ada Bocil, ada Dragon Ball. Dragon Ball lebih baik dari Naruto. Ada Ranra, ada Bayu. Oke, Taiwan Tai kelar. Aduh, ayo dong, dapet dong. Ini juga belum dapet nih. Itu juga belum dapet, guys. Ayolah, come on lah. Teori Mencong. Ada Rapa, ada Dimas, ada Konidin, ada Jainuddin. Bang, untuk dapatkan Walquist harus dapat ikan semua dulu. Emang iya? Emang iya? Nonton YouTube aja nggak sih? Nyari panduan di YouTube nggak sih? Wifi-nya matiin biar nggak ikan terus. Boleh nggak, guys, gue nonton YouTube, lihat panduan? Siapa tuh ada YouTuber yang bikin panduan cara dapat ikan Walquist? Udah pernah nggak dapat-dapat, guys? Boleh nggak, guys? Teori ikan Walquist. Boleh bang, boleh, kata Danar. Oke, boleh. Oke, ntar kita lihat YouTube abis ini ya. Cara mendapatkan ikan wild fish. Abo. Ini baru ya? Bonet mod. Barukah? Tambah dong. Kayaknya baru deh. Ah, ada punya bonet mod. Ah, elah. Ntar guys, gue liatin dulu ya. Lihat YouTube dulu ya, banyak yang setuju lihat YouTube. Oke, gue lihat YouTube dulu ya, buset. Desktop gue. Kita lihat YouTube dulu ya, guys ya. Siapa tuh ada yang ngasih panduan teman-teman cara mendapatkan ikan wild fish? Coba cara mendapat ikan wild fish. Ada bro, Iza. Wah, siapa nih cok? Sebentar guys. Tuh iklan cok. Ada guys. Intro nggak ada, karga malas buat yang mau buat. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Armu Gamers. Jadi gue udah record banyak ya, jadi ganggu dan gagal semua karena adik gue manggil, ibu gue manggil, absen, jadi nggak baik juga kan record pas azan. Ini channelnya guys ya, Isa FF. Gue subscribe deh, tetar liat dulu. Jadi kali ini kita kembali lagi di game fishing hook atau kail pancing ya. Jadi ya, ini game kail pancing dan kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian cara untuk dapetin wild fish. Anjir, udah lengkap dia guys. Anjir, ikan wild fish gitu bentuknya, cok, keren banget. Keren banget sih menurut gue. Ini gue masukin akuarium anjir, fix. Gue udah dapet dan gue masukin akuarium. Caranya, yang pertama kalian butuh benang. Benang. Kalian butuh upgrade kan? Upgrade. Levelnya itu jangan level 1, soalnya level 1 nggak bisa. Oh, benang. Minimal upgradean yang benang ini level 3. Level 3. Cuma kalau nggak level 6 dan seterusnya. Itu minimal itu. Ya, kalau level 1 sama 2 nggak bisa, nggak dapat kali. Minimal level 3. Ya. Yang kedua, cara benang gue level berapa, cok? Kalian mancing terus, mancing sampai. Tuh, benang gue level berapa, guys? Sampai. Benang gue mana sih, benang gue? Ini game gue kan. Benang gue level berapa ya? Bentar guys, gue cek benang gue dulu, guys. Apa sih, cok, bacot? Waduh, bacot. Benang gue level benang kawat nomor 2, bisa nggak? Benang kawat nomor 2. Lanjut, lihat dulu. Gabut, ikan. Jadi kalian kumpulin semua ikan di sini. Oh. Nanti kalian juga lama-lama bakalan dapetin ikan ini. Oh. Nah, ikan ini kalian harus punya 4. Waduh. Kalau gue ya, gue dapet 4. Itu tergantung hoki-hokian sih kalau kalian dapet ikan ini. Oh, tergantung hoki. Jadi, setelah dapet ikan didi tuh biasanya kalian akan dapat bos. Aku udah dapat bos. Dapat ikan didi, jadi tergantung. Oh. Ini nggak hoki, ini lumayan hoki, ini hoki banget. Jadi gua hoki. Anjir, dia hoki banget, coy. Oke, kali ini gua bakal lanjutin cara dapat walfish ya. Jadi walfish tuh seperti yang di video apa? 20 menit sebelumnya.
caranya kalian harus kumpulin ini ikan ini sampai poin sampai kalian dapat ini. Jadi, oh gitu. Kalian bisa aja dapat ini itu ketika ininya udah 3 atau 2. Kalau itu lucky banget sih kalau 2 anjir. Kalau 2 itu lucky banget sumpah, lucky banget. Kalau enggak 4, kalau enggak 5. Jadi tergantung kalian. Tergantung hoki, cok. Kalian bisa dapat 4, 5 atau lain-lain ya. Jadi gitu. Caranya tergantung hoki-hokian. Jangan lupa caranya tergantung hoki-hokian, guys. Undur diri. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Like, komen, subscribe, guys. Like, komen, subscribe. Bang Iza. Iza, kira-kira butuh berapa jam ya untuk mendapatkan ikan wild fish? Aku sudah dapat ikan bos soalnya. Aku nanya dulu, guys. Oke-okean, bro. Ini banyak banget langsung yang komen, anjing. Jancuk, bocil langsung nyepam, cok. Game nananya apa, Alok? Lo nge-cheat, bang. Galak amat. Lo nge-cheat, bang. Bapak lo anjing. Galak amat. Ini menurut kalian Iza remaja, dewasa, atau bapak-bapak umur 30 tahun ke atas, guys? Galak juga ya. Tapi coba, kita coba cara Bang Iza ya. Kita coba cara Bang Iza, guys. Gue subscribe lah. Udah gue subscribe nih, gue like juga. Caranya hoki-hokian, cok. Bapak-bapak kali ya. Videonya udah 1 tahun, emang iya? Aduh, hoki-hokian, bro. Susah juga, bro. Kalau hoki-hokian agak susah kali ya. Susah sih, guys, hoki-hokian, guys. Ganti laut Borneo, harus di laut Borneo, kocak. Remaja bapak-bapak kail pancing di level up dulu. Kail pancing atau senarnya? Senarnya. Top up lagi kali ya. Soalnya gue tadi belum level 3 ya. Harus level 3 ya. Sabar, cari bos di map lain. Jangan, aku mau nyari ikan legendaris of the legend of the sea, wild fish. 1 jam cukup gak sih, guys? Soalnya gue harus main warnet simulator, guys. Aduh, teori ini nyata gak nih teorinya, guys, ya? Bang, tekan map, bang. Tahu dapet tai lagi, Taiwan tai lagi ya. Rilis. Speedrun. Teori mencong. Nah, cukup 1 jam bisa berjam-jam. Lemparnya harus perfect. Koin biru dipakai aja, bang. Halo Bang Winda, halo Iskandar. Minimal 2 jam, seri. Aduh, 2 jam ya. Misalnya gue pay to winin, gue perpanjang senar gue, bisa lebih cepet gak? Bisa gak, guys? Gue pay to winin, bisa gak? Serius, bisa gak nih? Gue pay to winin nanti nih, rilis. Anjir, sampai level 9 gue, bro. Yes. Kabar baik Bang Winda, baik Azam. Lemparnya harus perfect terus baru dapat. Pindah lokasi jangan, kocak. Kalau pindah lokasi orang ikan wild fishnya di laut Borneo. Gak bisa, tergantung hoki. Aduh, kalau tergantung hoki. Nah, setiap mancing ditangkap berarti harus lengkapin ikannya, guys. Harus dipancing apa? Harus ditangkap ikannya. Gitu, nggak boleh miss sama sekali. Iya, harus dapat terus. Wah, cepet juga sih nih. Pay to win aja gak sih? Mumpung ada diskon nih, 150.000, bro. 150.000, sikat kan ya, guys. Pay to win aja lah, biar cepet lah ya. Sikat. Aduh, bocil iri, bocil pay to win menyerang. Aduh, sikat, dapat 400.000 koin loh. Lumayan loh, sikat. Bang, pindah lokasi biar dapat ikan baru. Enggak, aku mau dapat wild fish, sayang, ikan legendaris yang telah mengarungi samudra 7 buah dan juga dikenal oleh Alexander Iskandar dan juga
Leonardo da Vinci ya. Aduh, kok gak mau sih, Cok. Memprosesnya lama banget, bro. Cepatlah, cincailah. Berak tidak berhasil, kenapa? Lu semoga bisa, guys, ya. Doain semoga bisa, teman-teman. Bisa, nice. Yes, dapat Google Play Point. Jadi yang mana, guys, supaya ikan ini ya, senar ya, tadi ya, kata Bang Iza ya. Senar level berapa tadi? Anjir, mahal. Upgrade-nya mahal kali, Cok. Senar level berapa? Aduh, bocil petuin menyerang langsung, guys. Level 3, mau ke level 3. Kayak kata Bang Iza. Level 4 sekalian kali ya. Sekaliannya level 4 lah. Anjir, langsung 170.000 habis gitu aja, guys. The fuck, man. Cepat, ayolah, teori mencong. Ayolah, ikan wild fish. Warnanya bagus. Aku ingin menjadi orang kedua setelah Bang Iza untuk menangkap ikan wild fish. Ayo, Berando, kamu pasti bisa menjadi orang kedua dapatkan ikan wild fish. Akan menjadi terkenal dan dikenal seluruh orang Indonesia. Orang kedua setelah Bang Iza yang mendapatkan ikan wild fish. Ada juga yang udah dapat ikan wild fish. Gua udah dapat semua ikan, jangan bohong kamu. Ada yang udah dapat ikan. Cepet, guys. Nice, ini gua udah punya belum? Ini gua udah dapat belum? Nih, udah dapat belum, guys? Udah dapat belum? Nice, ini dapat. Ini kayaknya belum dapat dah. Ini dapat belum? Ah, ini apa sih yang ini nih? Rese dah. Harus perfect. Oke. Mamam tuh keren dulu. Lu enggak dapat, Bang. Ah, enggak dapat. Gua udah dapat semua, Bang Winda. Aku udah tamat. Ah, sambil absen deh. Kita sambil absen aja, guys. Cheat hanya untuk orang lemah, betul sekali, walaupun di game ini enggak ada cheatnya. Bang, makin susah ditarik makin bagus ikannya. Oke. Ayo doain. Udah malam, teori malam. Sampai malam gamenya, Bro. Bang, main fishing class. Emang fishing class layak dimainkan, guys? Pasien ijo-ijo pas mau lempar. Oh, mau dipasin. Teori mencong. Aku udah dapat karena sampai 14 jam. Bang, kayak 14 jam lama banget, Bro. Aduh, itu-itu mulu, Bro, ikannya, Bro. Itu-itu mulu, guys. Nyata gak sih ikan? Aduh. Rilisnya lah. Ah, bawel lu. Ih, gue level 10, guys. Belum, level 10. Peta rahasia akan terbuka secara acak dari hadiah kelima. Hah, maksudnya hadiah kelima gimana? Ah, sempurna tuh. Hadiah kelima. Ganti game, gak mau, anjir. Gue mau nangkep ikan wild fish, gue mau jadi terkenal di dunia, guys. Dengan mendapatkan ikan wild fish. Strike. Oh, gambar ember. Klik gambar ember. Let's go, ikan legendaris. Ikan wild fish. Please berikan aku ikan wild fish. Ini baru ya? Ah, makarel tulul. Dapat makarel tulul, gue udah punya makarel tulul rilisnya. Oh, tekan ember. Ini apa sih? Ada terbuka. Oh, gini. Ah, lihat iklan kalau begini, guys. Absen. Harus perfect 5 kali. Ada tulisannya, Bang, kalau ikan wild fish. Ganti lautnya, Bang. Jorannya juga di upgrade. Oke, wild fish harus dapat semua ikan yang belum dapat. Iya, makanya itu. Gue mau dapatkan semua ikan yang belum dapat, guys. Hah, apa nih peta rahasia, Cok? Peta rahasia. Kok serem ya? Ada yang udah ke peta rahasia belum? Anjir, kuat banget ikannya. Ikannya kuat banget, kocak.
Buset makin jauh, gua narik gak ada damage-nya, kocak. Strike. Yes, kerusakan 10%. Meta rahasia, bro. Gila nih game keren banget ya. Banyak rahasianya ya. Seperti peta rahasia. Ayo dikit. Aduh makin jauh coy. Kuat banget ikannya anjing, ngacengnya. Itu ikan apa sih? Kuat banget adik-adik. Strong kali ini ikan guys. Anjir gua gak berkutik gila. Gak berkutik gua. Sudah 10 tahun anjir dapatnya. Nah, strike. Nice. Pelan-pelan tapi pasti. Let's go. 130 meter, 120 meter. 110. Pakai di bawah 100, di bawah 100, di bawah 100. Naik di bawah 100. Gila gede banget itu, gede banget, bro. Ah. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Let's. Ikan salmon Atlantika hadiah, ambil hadiah. GG. Udah, gue mau nari wildfish bro. GG guys, dapat 7000 coy, gila. Mapnya map setan, bener map setan ya. GG ya gaming adik-adik ya. Sangat keren. Ada waktunya. Iya, ada waktu. Emang di situ ada hiu, guys. Special, guys. Oke, guys. Kemarin itu, guys, dapat special beberapa kali langsung dapat ikan bos ya. Ya. Doain aja nih semoga 1 jam kita bisa dapat ikan wildfish terus ganti game warnet, guys. Penasaran banget gua, ingin memegang, menyentuh dan menjilat ikan wildfish secara langsung dengan lidah kepala gua sendiri, guys. Itu guys, doain guys, gue butuh doanya. Siapa coba, siapa yang doain, gue sebut namanya guys. Siapa aja yang doain supaya dapat ikan wildfish. Ada Dergi, ada siapa tuh, Raka, ada Pamungkas, ada Hunu, ada Hismi, ada Aryan, ada Reza, ada Rizky, ada Fawas, ada Hafiz, ada Gundro, ada Togar, ada Koncol, ada Warnet Simulator. Alhamdulillah, yes, yang pelangi dapat marlin belang, cakep. Jangan dirilis guys ya, ditambah guys di akuarium guys. Jangan mau kalah sama Bang Isa guys ya. Coba teori hijau terus. Hop. Ah susah juga ya anjing. Susah juga, Cok. Aku doain ada Sprine, doain ada Alif, doain. Ada Alsha juga doain. Makasih semua yang udah doain. Makasih semua yang doain. Kita bersama-sama dengan 20.000 penonton menunggu keajaiban kedatangan ikan wildfish yang legendaris yang sudah mengarungi 7 samudra Hindia, Pasifik, Asia, Borneo. Kita tunggu keajaiban itu, guys. Let's go, guys. Keajaiban ikan wildfish apakah nyata? Bah, aku juga dapat wildfish yang ke-1. Ini aku juga mau dapetin nih. Aduh ikannya sama terus, Cok, dapatnya, Cok. Masnya dapatnya sama terus, guys. Gue butuh yang ini dulu nih. Ikan ini apa lagi, ikan kroco ini sama yang ikan challenge aja. Sweeteran. Pancing terus, guys. Pancing terus seperti pelaut legendaris ya. Pancing terus, coy. Teori perfect. Ikan challenge. Let's go! Let's go! Kamu milikku, ikan challenge! Ikan challenge! Kau adalah milikku! Aku adalah pelaut legendaris! Pemancing legendaris! Nenek moyangku! Alfredes del Dildo! Sudah memancing ikan megalodon di zaman purbakala! Let's go!
Nice. Ini akan lebih sulit jika Anda GG bro, ikan challenge gede banget guys. Hah, dirilis biar dapat ikan wildfish, serius? Janganlah anjir. Tambah lah kocak, ngapain dirilis? Oh my god. Oh my god, tinggal ini sama wildfish guys. Gila seru banget, coba kita lihat dulu ya sebentar. Kita lihat akuarium dulu, akuarium. Cakep banget coy. Cakep banget guys, ikannya kuning seperti main trap. Oh ini emas, sorry bukan kuning. Gila bangga gue guys. Nice. Wah itu harapan nyata guys. Ah oh, enggak. Guys harapan nyata guys. Let's go guys. Let's go coy, let's go. Tadi gue perfect atau teori mencong guys? Tadi perfect ya? Kayak baju lu bang, kayak baju gua. Bang, lu berapa wildfish harus ke map 7 kagak, kocak. Perfect ya? Oh, harus perfect terus berarti guys. Gak bisa ya wildfish, yuk doain yuk. Yuk, keajaiban datang yuk. Yo, let's go. Ikan wildfish, aku mau ikan wildfish. Gak apa-apa, santai. Trevali, mata besar, ini udah punya belum baru ya? Baru deh kayaknya. Coba cek dulu baru kah? Ah, bukan bro. Aduh ngehe, ikan iklan lagi bro. Bang, di map rahasia. Emang di map rahasia ada ikan legendaris juga guys? Di map rahasia ada ikan legendaris juga memang. Nice, sempurna lagi. Emang ada guys? Perfect, iya perfect, ada juga. Ya udah satu-satu deh, ini dulu dah. Di Laut Borneo dulu guys. Laut Borneo dulu, ikan-ikan wildfish ya coy. Di map rahasia ada ikan hiu, hah? Di map rahasia ada ikan hiu. Are you sure? Are you kidding me? Apa gue harus upgrade lagi ya? Upgrade lagi kali ya? Ah, tuna kecil, apalagi tuna kecil, cok. Rilis aja, cok. Upgrade terus sampai gila ya? Aduh, gak ada promo lagi. Habis promonya, guys. Ntar nunggu promo aja lah. Yes! Nice. Ikan One Piece di East Blue. Upgrade segala. Kalau mau dapat awal... Aduh. Kalau mau dapat. Tadi si Bang Iza katanya dapatkan ikan challenge 2-3 kali tergantung hoki. Duh, kapan hoki gue ya? Hoki gue nyampe 1 jam gak ya? Apa lebih dari 1 jam menurut kalian guys? Sekali lagi siapa yang doain aku mendapat ikan wildfish teman-teman adik-adik? Adik-adik terkedik-kedik, terbig black dick. Bismillah dapat wildfish, amin. Biar kita semua menjadi saksi nyata guys ikan wildfish. Ada Fargal, ada Reza. Oke, rilis langsung speedrun bro. Nah sempurna, speedrun terus. Ada Farel. Wah, wildfish harus dapetin 2 buah bang. Ada Rizky, ada Tagar. Oh my god, dapet challenge lagi bro. Guys, what? What? Dapet challenge lagi 2 kali berturut-turut dalam waktu yang cepat. Wow. What? Apa emang gampang dapatnya? Lah, dapet challenge lagi guys. Dapet challenge lagi coy. Lah, si Bang Iza tadi, coba gue pengen cek Bang Iza deh. Dia berapa kali? Lah, Brando. Lah, hoki kah gue? Karena pakai baju kuning, pertanda. Oh my god, dapet bintang 4 Chinese baba. Oh, tambah. Tunggu guys. Pertanda kah coba? Bang Iza tadi gimana? Gamers, jadi gue udah record banyak ya, jadi ganggu dan gagal semua karena kegiatan yang benang itu. Mancing, gabut, ikan. Itu kalian kumpulin semua ikan di sini. Nanti kalian juga lama-lama bakalan dapetin ikan ini. Oh. Nah, ikan ini kalian harus punya 4. Acing 4, cok. Gue ya, gue dapat 4. Oh. Tergantung hoki. Tergantung hoki. Kalian dapat ikan ini. Jadi, setelah dapat ikan ini tuh biasanya kalian akan dapat boss. Dapat ikan didi atau enggak dapat ikan didi, jadi tergantung.
ini enggak hoki, ini main hoki, ini hoki banget. Jadi gua harus keempat. Guys, empat guys. Oke. Okay. Ayo guys. Ayo guys, si Bang Iza bisa, kita juga pasti bisa, guys. Dia 4, gua berapa? Gua 2 ya. Ayo guys, bisa guys, spam terus, guys. Spam terus, bisa. Yes. Aduh, keren lagi, bangke. Ayo bisa. Bisa guys, ayo guys. Kita bikin ketar-ketir dunia perikanan, guys. Dua lagi ya, rilis. Emang kalau dirilis bakal lebih hoki, guys. Bang Isa bilang dapatkan 4. Dapatkan itu ditangkap atau dirilis? Dirilis, serius. Ini apa? Aduh, travel mata besar, udah punya banyak gua. Udah punya travel mata besar, guys. Hop, nice, sempurna, let's go. Rilis aja kali ya? Enggak, Bang, dijual aja. Aduh, ikan wild fish dong, wild fish. Ayo, let's go, wild fish. Berikan keajaibanmu, wild fish. Kita buktikan ke Indonesia bahwa pemancing legendaris itu ada setelah Bang Iza. Jadi Bang Iza itu katanya sudah mengaruhi 7 samudra juga, guys, ya. Dan dia sudah menangkap banyak ikan legendaris juga di dunia ikan wild fish. Maksud gua. Rilis, tangkap, jangan dirilis, rilis aja. Kocak nih ikan burik begini, aduh, gak bisa sih. Woi, how come? Bro! Ya, gak bisa ngebug gamenya, guys. Gak bisa diklik kok. Lah ini bisa diklik. Ini gak bisa digapap. Oh, ngelag. Hop, aduh, keren guys. Itu harus lengkap dulu, baru kebuka wild fish-nya. Iya, relock, jangan. Kalau relock, reset ya. Kalau relock, reset ya, guys, ya. Yo, bisa. Ini nge-lag nih anjing, kok jadi nge-lag gini ya? Nge-lag, bro. Tuh, nge-lag gini, kenapa ya? Aduh, bocil bisik kentang menyerang sekarang. Jadi nge-lag gamenya, dulu. Hey. Jadi nge-lag begitu sekarang. PT-nya ke-reset, oke, jangan reload, guys. Ntar PC-nya ke-reset, guys. Oke, rilis. Paksa terus. Hop, nice, sempurna. Di map Arab ada ikan paus, emang iya. Ayo dong, challenge. Aduh, habis hokinya, guys. Habis hokinya, bro. Hoki kita habis, guys, sepertinya, guys. Dijual aja, Bang. Oke, gue jual aja ya. Teori jual ya, sekarang kita coba teori jual, guys. Teori jual. Ambil buffnya, udah diambil. Kita pakai teori jual, adik-adik ya. Ah, jual. Yang udah punya kita jual nih. Makarel Tulul udah punya ya. Makarel Tulul jual. Oke, jual. Ini ada hadiah, bro. Ambil hadiah gak sih? Hadiahnya ambil gak? Teori ambil hadiah kah? Ah, ambil hadiah, ada iklan mulu, bro. Teori ambil hadiah, di Petarasi ada IU, Bang. Ambil hadiahnya gak? Tapi kalau ini close saya bisa gak sih? Ah, hadiahnya duit. Hop, nice, sempurna lagi. Let's go. Wild fish. Aduh. Ikan biasa jual aja, nggak apa-apa, Bang. Yang kuning dirilis. Ikan biasa jual, yang kuning rilis. Siap. Laksanakan. Oke, noted. Bang, main modern warship. Burik kata ilam. Teori melenceng kali ya. Harus pakai teori melenceng lagi kali ya. Setuju nggak, guys? Pakai teori melenceng lagi, guys. Setuju nggak kalian? Kita pakai teori melenceng lagi, teman-teman. Apakah kalian setuju teori melenceng? Setuju abis. Coba ya teori melenceng ya. Aduh, ikan ini mulu, bro. Bonet lagi, si ikan bonet anjing. Nice, dapat 1100, lumayan, tabungan baru. Hop. Aduh, melenceng ya. Sorry, lupa, guys, teori melenceng, guys. Teori gerak-gerakin mouse. Aduh, udah gak dapat lagi ikan challenge-nya, bro. Habis kah hoki gua? Aduh, waktu gua cuma 1 jam nih buat ganti game. Udah berapa menit gua main, guys? Udah berapa jam gua main, guys? Billing cuma sejam, bos. Elah, tolonglah, wild fish lah. Udah 35, oh my god, udah 35 menit, guys. Udah 35 menit, guys. Gua harus mempercepat tempo nih. Apa nih? Oh, dapat quest, nice. Nice, duit gua nambah. Ah, game.
Please. Ah, melenceng kok sempurna lagi sih. Maaf guys, salah guys. Hah, special release gak? Special release atau simpan? Untuk lebih hoki. Special release atau simpan? Simpan, coba voting deh. Wah, gila, bagus coy. Nice, travel 5 tak besar. Release or simpan untuk ikan spesial adik-adik. Ini geser dulu nih. Release atau simpan adik-adik? Release atau simpan teman-teman? Untuk lebih hoki atau jual mungkin? I don't know. Simpan 52% ya. Oke, gua akan simpan, guys. Gua akan simpan agar lebih hoki ya, tambah. Let's go. Waktu gua berapa? 24 menit lagi, let's go. Teori melenceng, ayo 24 menit lagi doain guys, 24 menit lagi guys. 24 menit lagi teman-teman, doain dong, please dong, ikan wild fish dong. Aduh. Guys, doain guys, billing gua cuma 24 menit lagi guys untuk menjadi legendary of the fisher. Please doakan aku mendapatkan ikan legendaris wild fish. Teori absen kali ya, teori absen dengan doa bocil-bocil yang di absen lebih hoki kali ya. Absen, ada Konto, ada London, ada Mega, ada London, ada Harka. Teror tutup mata, gimana gue mancingnya, Mali. Ada Sarapudin, ada Jahidudin. Yes. Aduh, teori mencongnya lupa mulu gue, kebiasaan coy. Ada Isekai, ada Vergo, ada Legendaris. Ada Holma, ada Virga, ada Wild. Ya, ada keburu pagi lah guys. Keburu teori, beri makan ikan. Oh iya, ikan gue belum pada gue kasih makan ya. Ikan gue belum pada gue kasih makan juga sih. Ini kuat banget cok. Cok ini ikan apa cok? Kuat banget cok. Guys ini ikan apa guys? Strong banget loh. Padahal di map pertama loh. Guys ini ikan apa guys? Kuat banget guys. Buset, strong banget ini ikan bro. Gocekannya maut banget. Gocekan inul. Lihat tuh masih 100. Gokil. Ikan legendaris kah? Teori pagi hari. Wah ini kuat sih. Ini kuat sih guys. Hop, tarik ulur. Wow, sawage merah. Gue udah punya belum? Sawage merah gue udah punya belum? Kayaknya gue belum punya deh. Tambah dulu ya. Apa? Tambah. Udah punya belum sih? Ah, belum punya bro. Ini apa sih? Kenapa sih ini? Oh, ada gambaran rupanya guys. Nggak tahu tuh kenapa ya. Wild fish misterius. Bentuknya seperti apa? Tapi kita udah lihat di Bang Iza ya. Kita udah lihat di Bang Iza guys. Teori mencong. Let's go. Teori mencong 4 kali sempurna baru dapat wild fish. Katanya teori mencong, cok. Yang benar mana sih, teori mencong apa teori apa? Teori mencong atau teori sempurna? Misteri ikan wild fish. Nah, gue voting ya, voting lagi ya, teori mencong atau teori sempurna, guys. Oke, ntar gue buka voting lagi sebentar. Ah, dia lagi, bosen gue. Teori sempurna, teori mencong untuk mendapatkan ikan wild fish. Ini rilis. Makarel tulul udah banyak kok, makarel tulul ya. Tuh sempurna tuh. Sempurna lah, gimana sih bang? Gak tahu nih kan, dari viewer banyak pendapatnya. Ah, udah susah, udah habis hokinya guys. Tuh, teori sempurna 87%. Oke, gua akan berusaha buat sempurna terus ya. Tapi kalau keren doang, maaf ya. Sempurna itu ngasih chance gede. Lengkapin ikannya dulu. Iya, ini lagi lengkapin ikannya dulu. Yang atas tuh susah banget. Cepat-cepat speedrun yuk. Billing gua udah berapa menit, guys? Rilis aja, kita ampuni ikan-ikan ini. Jangan dimakan ya, jangan di ini ya, biar lebih hoki ya. Supaya dewa ikan wild fish bisa memberikan kita... Aduh, keren lagi, maaf guys. Maaf guys, keren guys. Please dong. Aduh, ikan wild fish. Guys, yang udah punya ikan wild fish, please gak usah tag Instagram gua guys. Gak usah sok-sok bikin iri ya. Lagi pula juga gak ada yang punya juga sih. Udah 40 menit ya, aduh 20 menit lagi guys, let's go guys. 20 menit lagi guys, warnet simulator kah? Sapan, makin sabar guys, main ini dulu guys, nangkep ikan wild fish dulu teman-teman, adik-adik terkedik-kedik ya. Baru warnet simulator ya, thank you pengertiannya ya.
Rilis teori rilis, cepat. Hop, nice, sempurna. Guys, tiga ikan challenge, guys. Bang Iza berapa tadi kata Bang Iza? Bener loh, teori sempurna loh, bener loh. Bang Iza empat. Let's go. Rilis ya. Aduh, rilis apa tamban ya, aduh. Voting deh. Rilis atau tamban ya, adik-adik. Aduh, cepet. Oh, dia lincah, guys. Dia lincah, guys. Let's go, dia lincah banget, cuy. Dia sangat lincah, guys. Let's go. Nice. Let's go, guys. Voting, guys. Let's go, voting. Guys, udah 3 ikan ini. Aduh, enggak mau sih ngebug anjing. Udah 3. Aduh, ngebug lagi chatnya, bro. Rilis atau tambah agar lebih hoki. Rilis atau tambah agar lebih hoki. Rilis atau tambah. Ke Bang Iza 4, Bang Iza 4. Oke, voting dimulai sekarang, guys. Kita lihat hasilnya adalah tambah 63%. Oke, gue tambah ya. Semoga gak rugi ya, semoga gak sesat ya. 63% bocil mengatakan tambah. Bocil dan remaja juga ya, tambah. Let's go. Berapa menit lagi waktu gue ya? Berapa menit lagi ya? Sempurna ya. Hap, nice, sempurna lagi. Let's go. Let's go, sempurna lagi, guys. Ayo, guys, sudah 3, Bang Iza 4 loh. Bang Iza 4 loh, guys. Berapa penontonnya? 30.000. Berarti 60%-nya sekitar 16.000 orang. 17.000 orang mengatakan tambah. Semoga tidak rugi ya. 19 menit lagi. Let's go. Paksa terus yuk sebelum ganti game yuk. Legendary Wild Fish, ayo dong, please munculkan moncongmu yang indah dan warna kulitmu yang rupawan dan dermawan dan elegan dan sinopsis. Tangkap terus. Aduh, ikan baru, kek. Ih, susah banget ini ya. Ini baru apa enggak, guys? Baru. Wow, menyelesaikan koleksi. Hah, wild fishing time. Guys, ada tulisan wild fishing time. Guys, bener, guys, harus buka semua ikan, guys. Bener, guys. This is it. Bener, dia langsung kebuka. Oke, kita pancing terus ya. Ntar nih, suaranya matiin lo, guys. Tinggal pancing terus. Bener loh, teori Bang Iza loh. Kok ada suaranya, cok? Ya, jangan gak gini juga lah. Krik. Hah, bos lagi. Dapat bos lagi, guys. What? Aduh, bosnya dirilis atau ditambah, guys, biar lebih hoki, guys. Lagunya di off, guys. Bentar, lagunya di off, guys. Pakai lagu ini dulu deh. Dapat bos 2 kali. Aduh, rilis apa tambah ya, biar lebih hoki ya. Lu voting lagi deh. Gue ragu, guys. Gue ragu banget, cuy. Aduh, gila, kuat banget ikan bos. Ikan bos strong banget, anjir. Tarik, beran. Oh, ini lagi tarik, kocak. Apa dijual? Jual, tambah, rilis. Jual, tambah, rilis, guys. Teori matiin suara. Iya, hoki juga teori matiin suara. Oh my God, ikan bos gue 2, guys. Ikan bos gue 2, cuy. Tunggu. Jual, tambah, rilis. Biar lebih hoki. Jual, tambah, rilis. Voting dibuka sekarang. Ikan bos langsung dapat loh. Oke, voting dari bocil-bocil dari 30.000 penonton mengatakan bahwa tambah 76%. Baiklah, akan ku tambah, lalu nyala aku apa ininya, dinyalakan lagi ya. Suaranya dinyalakan lagi, coy. Let's go, getaran. Ini gak bisa, mak. Ini ya, unik. Ayo, guys.
guys, let's go guys, let's go guys. Ya full guys, gimana dong kalau full? Kalau full gimana? Dijual-jual dulu yang burik. Jual-jual dulu yang burik ya. Nanti gak bisa masuk akuarium. Yang burik jual, oke yang burik jual. Iya. Jual, maaf ya. Bukannya aku gak sayang mereka guys. Mereka mau dibeli oleh supermarket. Ya jangan marah ya pendik apa pencinta ikan ya. Aset tang ini iklan. Jual yang biasa, iya yang biasa gue jual, yang biasa gue jual. Yang biasa gue jual udah nih. Jual 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 jual. Oke, nice nice. Oh ini udah ada slot. Oke oke. Ayo guys doain guys. Ayo guys doain guys. Ini dia momen penentuan teman-teman, teori perfect. Hap, anjir keren, maaf guys. Teori perfect keren. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Siapa yang mendoak? Gila langsung hoki dong, spesial lagi bro. Dapat spesial lagi, hoki banget guys. Siapa yang mendoakan mendapatkan white fish guys di hari Minggu yang indah dan cerah ini? Siapa tadi 14 menit? Oh aduh, waktu. Waktu bro, 14 menit lagi bro. 14 menit lagi guys, let's go guys. Aku ada Rake dan Nelson. Ada Ragil, ada Farhat. Oke nice nice, tambah. Ada Brick. Ada teori matiin stream bang, 100% hoki matamu. Oke tambah, cepet. Hop, aduh cacat gua anjing, sorry. Sorry toxic. Jadi cacat gini ya, jadi perfectnya jadi susah guys. Semoga bangunin, oke thank you Alip. Aduh ikan biasa bro. Kalau ikan biasa di skip atau ditangkap guys? Nih nih, kita voting lagi deh. Kita voting lagi deh biar lebih cepat guys. Kalau ikan biasa sengaja kalah atau tangkap? Ntar gue buka voting ya. Kalau ikan guys, kalau ikan biasa sengaja kalah, tangkap agar lebih hoki. Gimana guys? Oke, release. Ah, teori malam hari. Aduh, kok jadi keren mulu ya? Kenapa ya? Ada apa dengan gue ya? Kenapa jadi keren terus ya? Aduh. Sengaja kalah, guys. Oke, sengaja kalah. Aduh, semoga jadi PT-nya jadi enggak reset ya. Semoga sengaja kalah gitu aman ya. PT-nya enggak reset ya. Aduh. Skip. Aduh, semoga enggak reset PT nih ya. Noh, pada baru bilang sengaja kalah, bro. Menyerah. Hap. Ah, keren. Aduh, jadi burik mulu, bro. Oke, teori sengaja kalah, yuk. Teori sengaja kalah dan perfect. Wah, kok sengaja kalah malah gak dapet-dapet ya? Oh, feeling gue buruk, bro. Wah. Lemparannya udah sempurna. Yes. Aduh keren. Wah. 5 kali berturut-turut ikan biasa, co. Sesat anjing. Yes. Wah. Wah. Sesat kan bocil-bocil. Yes. Wah, malah gak muncul-muncul guys. Aduh, berapa menit lagi beling gocok, aduh. Oh, sekali lagi. Yes. Sekali lagi teori lepas nih, sesat. Sesat banget anjing, tadi 60% pada ngurang, pada pindah votingan. Bangke, bocil-bocil sesat. Wah,
Wah, ini bocil-bocil sesat semua, cok. Langsung pada pindah haluan semua, anjir, yang bilang sengaja kalah. Yes. Teori pinggir. Wah, bocil-bocil. Udah lempar batu sembunyi tangan. Enggak, guys, harus ditangkap, guys. Wah. Aduh, kriset kah PT gua? Kriset kah, guys, PT-nya, guys? Kriset ya? Aduh, semoga enggak kriset PT-nya ya. Sorry Bang Winda, aduh, gimana sorry ya? Aduh. Berapa menit lagi, Bro? Ayo dong, keajaiban dong. Rilis. Please lah. Ikan legendaris, ikan wild fish, please dah. Kita sayang kamu kok. Kita gak akan jual kamu, kita gak akan potong kamu, kita gak akan goreng kamu. Please lah, ikan wild fish, keluarkan moncongmu lah. Tolonglah ikan wild fish, buktikan kalau keajaiban itu nyata. Buktikan kalau Tuhan tidak akan menutup mata terhadap orang yang berusaha dan bekerja keras. Buktikan kalau pemancing legendaris asal Bekasi itu ada. Tolonglah ikan wild fish. Tolong ikan wild fish. Please ikan wild fish. Ikan wild fish, ayolah ikan wild fish. Ikan wild fish, let's go ikan wild fish. Pindah peta, jangan ikan wild fishnya di sini, guys. Ayolah ikan wild fish, tolonglah. Maafkan aku Bang Brando, iya gak apa-apa, doain aja, guys. Yang tadi udah sesat, sekarang doain aja, guys, supaya wild fishnya keluar, guys. Please lah ikan wild fish tuh. Keluarlah, chatku gak dibaca. Iya sabar, lagi nangkep ikan. Aduh, mau main warnet simulator nih bos. Semoga aja oke, amin. Thank you udah doain aku bacain. Abdi. Thank you Farel. Thank you Reza. Thank you Kairul. Thank you Dirga. Thank you Rifki. Thank you Halma. Ah, nice, sempurna, nice. Thank you ikan legendaris. Teori ganti map, semoga berhasil. Salam dari Bekasi. Aduh, gak ada lagi, bro. Ikan-ikan dewanya tak nongol lagi, kenapa ya? Ikan-ikan dewanya tak nongol lagi, bro. Ada apa sih nih? Duh, harus upgrade lagi kali ya. Pay to win kali ya. Pay to win lah, boleh gak pay to win, guys? Pay to win kali ya? Aduh, keren lagi, bos. Panjangin senarnya ya? Oh! Teori mencong lewat jalur, oke deh. Teori mencong lewat jalur deh. Wah, ini kuat nih. Umpannya perlu ditingkatkan juga emang. Metuin kali ya, billing. Baik ya bang, semakin full upgrade semakin bagus. Oke. Ya petuin. Senar. Betul, toko. Aduh, promo please. Senarnya level anjing 200.000, bro, sekali ini, bro. Senar level benang kawat. Wah, gokil, mahal banget, bos. Oke, ayo sekarang kita tembak sekarang, guys, 100.000, guys. Demi ikan wild fish aku rela melakukan apapun ya. Demi ikan wild fish, guys. Senar, kata Ilham, senar. Oke, senar. Nice, 400.000, bro. Oke, bocor pay to win menyerang, kak. Oke, senar, upgrade. Senar, yes. Wah, sisa 100.000. Oh, 100.000 umpan, 100.000 umpan. Umpan nomor 2. Oke, dadah. Wah, pagi hoki nih, guys. Teori mencong, cuy. Umpan udah, level 2. Bang, gua udah level 5, keren, walaupun gak ada yang nanya. Gua gak dapet-dapet, guys.
susah banget guys, parah guys. Parah nih Bang Isa emang apa legenda pemancing ya. Oh gila, hebat banget Bang Isa bisa dapat guys. Si Bang Isa GG banget cuy bisa dapat itu. Umpan udah umpan. GG lo Bang Isa lo bisa mendapatkan ikan legendaris lo. Bilang gua aman kah? GG banget lo Bang Isa lo. Oh atau gini aja guys. Kita jual. Teori jual. Jangan dirilis supaya ikannya enggak balik lagi ke laut, kocak. Jual-jualin aja lah. Teori mencong, jual-jualin aja biar ikannya enggak balik ke laut dan habis gitu. Kok jadi suram gini ya? Ya enggak, kita jual-jualin ya. Supaya ikannya enggak balik. Enggak balik ke laut. Aduh, ini ikan strong banget lagi, guys. Iya, biar ikannya habis di lautan. Kita jual aja. Jadi tinggal tersisa ikan wild fish-nya. Tok, yang ini kuat banget nih ikannya, teman-teman. Jual, jual, jual ya, pada bilang jual, pada bilang jual. Teori ganti tepat. Kalau ganti tepat gak bakal dapat ikan wild fish, kocak. Orang tiap map beda-beda wild fish-nya. Ya kok malam lagi sih? Baru tadi pagi, Bos. Tadi baru pagi, sekarang malam lagi. Apa sih? Apa sih nih game? Nah, jual, 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 jual. Let's go, let's go. Teori sempurna, teori sempurna, teori sempurna. Iya Bang, setuju kata Rizky. Oke, pada setuju ya. Wah, kok jadi gini ya? Kenapa ya? Ikan challenge aja nggak muncul-muncul, guys. Ikan challenge gue tadi udah berapa? Udah 2 ya? Ikan challenge 2, bos 1. Kata Bang Iza, ikan challenge 4. Wah, ini ikan strong nih, ikan strong nih. Ikan strong juga nih, guys. 3, ah, 3 ya? 3 ya? Cok, bocil warnet simulator menyerang kah? Sabar lagi seru mancing ikan. Sabar adik-adik terkedik-kedik. Tarik, 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 tarik. Oke, hai. Tarik lagi, tarik, tarik, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Wah, ini ikannya strong banget, guys. Ikannya strong banget, guys, ya. Ikannya strong banget, guys, ya. Semoga dapat Bang. Makasih, Raka. Jual, 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 jual. Oke, jual, 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 jual. Let's go, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Teori keren, teori keren, teori keren. Kita jual ya. Tuh, teori jual ikan spesial, guys. Teori jual ikan spesial, guys. Wah, ini kuat banget, bro. Ini kuat banget, bro. Ini ikan spesial apa nih? Kuat banget nih. Ini kayaknya gue belum punya deh. Ini kayaknya gue belum punya, guys. Wah, ini gue belum punya nih. Tangkap, jual, apa rilis, guys? Tangkap, jual, atau rilis? Marlin belang spesial, bro. Rekor baru. Oke, tambah, 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 tambah. Teori tambah. Hop! Nice, keren, keren, keren. Teori nggak pakai lagu. Teori hening nggak pakai lagu, oke. Teori hening nggak pakai lagu. Guys, siapa yang bilang teori hening nggak pakai lagu? Lagunya gue matiin. Lagu dari... Oh my God. Empat seperti kata Bang Iza, guys. Empat seperti kata Bang Iza, guys. Empat seperti kata Bang Iza. Aduh, diapain nih? Jual, tangkap, apa beli? Pertanda kah? Pertanda kah? Pertanda kah? Oh my God. 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 Tambah, tambah kali ya. Tambah ya, tambah ya. Tambah. Tambah, tambah, oke, tambah, tambah, tambah. Oke, tambah, tambah, tambah. Nice, ayo dong, please dong, please dong. Please dong, please dong. Keajaiban yuk, pertanda yuk, 4 yuk. Kayak kata Bang Isa, 4 ikan challenge. Ini kuat banget coy, kuat banget coy. My God. My God.
Guys, gue akan menjadi orang kedua, guys. Orang kedua di Indonesia, bro. Ayo, ayo, Brando, jangan mengacau. Brando, jangan merusak semua ini. Lu bakal dicaci maki sama ribuan bocil kalau lu gagal. Dan ikan Wild Fish berhasil. Oh my god, agung banget, guys. Ikan Wild Fish kedua di Indonesia pas 1 jam. Aku adalah pemancing legendaris di Indonesia kedua. Guys, gue harus berterima kasih, guys. Jangan lupa berterima kasih. Kalau kita jangan perayaan dulu, guys. Wah, siapa tadi namanya, cok? Channelnya siapa, guys? Siapa namanya, coy? Aduh, siapa cerita tadi, cok? Ikan. Ah, siapa tadi namanya, guys? Iza FF. Oh my god, Bang Iza FF. Guys, kita tembusin 1000 subscriber, guys. Terima kasih, Bang Iza. Teori 4 ikan challenge benar-benar nyata. Terima kasih, legenda Indonesia. Legenda pemancing Indonesia yang pertama. Terima kasih, Bang Iza. Aku akan meneruskan legasi dan legendamu. Oh my god, agung banget, guys. Lihat, guys. Ikannya ada seperti corak gitu ya, kayak batik ya. Ih, cantik banget, coy. Gue orang kedua, guys. Ya, mana dia? Mana dia, coy? Oh, ini, guys. As. Mana dia? Kok hilang sih? Ah! 1000 subscriber Bang Iza FF. Teorinya nyata. Sudah 700, guys. Semoga gue upstream udah 1000 ya. Kasih tau gue kalau udah 1000, guys. Kita sudah buktikan, kita sudah menjadi legenda pemancing kedua di Indonesia. Namun masih banyak map lain ya. Masih banyak map lain yang harus ditelusuri. Jadi mungkin gue akan telusuri map lain saat 3 tahun lagi. Nih, ya, ada ada logo Wild Fish-nya, coy. Jadi kita udahan dulu, teman-teman. Gua akan kembali ke lautan samudra lainnya dan mengoleksi ikan Wild Fish lain 3 tahun lagi, teman-teman, ya. Oke. Okay. Gila, bangga banget gua, sumpah. Gua orang kedua, guys. Sekentot iklannya banyak banget. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Thank you buat teman-teman sudah like, share, dan subscribe. Thank you, Bang Iza FF, sudah membuktikan teori ikan legendaris itu nyata. Kita sudahan dulu karena kita mau ganti game kita sebut nama yang ketik. Ikan legendaris, ikan Wild Fish itu nyata. Pakai emot lucit, Bang. Bapak lu anjing. Nah, gua harus pakai teorinya ini ya, teorinya Iza ya. Teorinya Iza, guys. Teorinya Iza, kalau dikatain cheat kita bilang apa? Kalau dikatain cheat kita bilang bapak lu anjing.
yang ketik. Sambil dengar suara Iza, guys. Wah, itu nyata. Thank you, ada Sutton, ada Chandra, ada Rio, ada Ike, ada Sultan, ada Lucky, ada Rani, ada Dava, ada Loat, ada Hafil 10, ada Rasha, ada Ibnu, ada Trevor, Ragil, Agus, Farhan, Fauzan, YCGet Gaming, Belanda, Arcel, Ilham Gat 20, Rizham, Thunder Blaze. Yang ketiga, wah, itu nyata, ada Muhammad Bintang, ada Danis, ada Bagus, ada Gege, ada Nio, ada Gembul Gaming, ada Rangga, ada Repin 30, Azza, Fauzi, Bagas, Triutomo, Ahmad, Sabta, Okta, Syail, Asan. Terima kasih juga yang udah memberikan banyak teori, teori mati suara, teori mencong, teori perfect. Ada Irwan, ada Surya, ada Rain, ada Najal, ada Bea Andi 40, Raya, Riza, Julio Pratama, Syamsul Arifin, Dewa Dew, Bagus, Bagas G, Kairil, Arga, Riki, Sukmal, dan Albani 100. Thank you semuanya. Sorry banget yang tak sebut namanya. Sorry agak kebaca chatnya. Sampai jumpa di game Warnet Simulator. Abis ini langsung jam 2-an langsung kita sikat. Thank you. Terima kasih yang sudah mendukung aku menjadi legenda pemancing kedua di Indonesia. Bye-bye. Brandon Winner, saya Dinat. Bye-bye. Ikan legendaris.